Hello guys, welcome to the vlog. Hi guys, ada Kakak Ete. Kaki ganteng. Kakak Ete ganteng selalu. Gemes amat. Baru ini aku sama itu nama Romeo baru saya foto-foto. Actually tadi Romeo fotoin aku banyak banget sih. Terus terakhir-terakhir kita kayak selfie bertiga gitu. Soalnya Tenten sama kalian lagi bobo di atas jadi gak bisa ikut foto. Dan ini emang masih panas banget. Cuman tadi mumpung aku udah selesai makeup gitu, aku bisa Romeo fotoin aku di deket flowers itu. Gemes banget, flowers kita lagi kayak super ngebloom gitu. Semuanya yang pink-pink. Yang di sana juga, tapi sana kurang pink. Jadi tadi aku cuma foto sama itu doang. Malah Messi masih jalan di luar dan kita lagi mau pergi. Oh, dance, iya. Kakak itu lagi suka ngeliatin dance tutorial, coba di YouTube. Oh ya ampun. Amazing Grace, iya. Itu kemarin nonton yang dance tutorialnya Amazing Grace. And then you are good. Oh iya, ntar kita belajar lagi ya. Dance tutorialnya ya. Itu mau jadi dancer gemes. By the way, iya, kita abis ini tuh pengen pergi ke IKEA ya. Jadi cuman real quick sih, kita tuh pengen ngeliat ada atau enggak wall art yang kita bisa pilih dan emang kita suka buat taruh di atasnya fireplace. Tadaa, itu dia guys, dari IKEA yang dipasang sama Romeo, 6 biji. Gila, hebat banget sih Romeo. Kemarin aku kayak pas lagi di rumah doang itu, dia tiba-tiba semangat 4-5 banget pengen pasang itu 6. I'm so happy ngeliatnya. Dan ini tuh sebenarnya cuma sementara doang dekor-dekornya, nggak bakal kita taruh di situ permanently. Cuma ntar kalau kita udah beli-beli dekor lagi deh baru kita rapiin. Yang kita galau itu wall art yang mau dipasang di sini nih. Aku tuh punya high ceiling kayak gini jadinya aku galau mesti. Iya tuh buat dari kali ya guys. Kita tuh kayak galau gitu mau pasang wall art kayak gimana, karena kalau wall artnya kayak kurang tinggi, nggak vertikal, itu kan kayak berasa kosong banget di atas. Jadinya kita pengen beli yang bisa cukup tinggi buat taruh di tengah situ, di atasnya fireplace. Jadi ntar kita pengen liat di IKEA. And yang kita udah pasti pengen beli juga, makanya ntar di IKEA kita cuma cepet-cepet doang sih, karena kita udah tahu kita mau beli frames buat di sini. Jadi ini bakal kita jadiin kayak gallery wall gitu. Tapi jangan dong sayang. Jadi rencana di sini aku sama Romeo pengen pasang kayak gallery wall gitu, mungkin kayak 12, jadi 3 3 3 3, or mungkin 4-nya ada 3 row gitu. Kita bakal jadiin ini gallery wall, kita pasang-pasangin foto-foto kita gitu, ntar kita print. So ya, itu tujuan yang kita tahu ke IKEA, kita mau beli frame sama mau ngeliat wall art. Cuman kita gak bakal lama-lama sih. Kita bentar lagi jalan ya, tunggu dede-dede bangun ya. Oke, Mami. Iya, sayang. Tunggu dede kali bangun dede Clayton. Iya, dede Clayton sama dede kali. Bobo siang, Ete belum bobo siang nih. Ete biasa bobo siangnya di mobil. Kaki. Ini udah siang gitu, udah kayak jam 2. Kita baru mau jalan. Oh, you know what, actually hari ini juga rencananya selain ke IKEA, kita pengen nge-pick up grocery gitu. Aku pengen cobain bikin, gak tahu sih bakal berhasil apa enggak, cuman ini bakal jadi pertama kalinya banget aku pengen bikin udang. Yang kemarin kita sempat makan di yang food court itu, ada di vlog, yang udang kajun style. Aduh, enak banget, aku sama Romeo tuh sampe ngidam-ngidam. Daripada kita beli terus, buang-buang duit. Jadi aku kemarin sama Romeo ngeliat di YouTube cara bikinnya dan ternyata gak terlalu susah. Gak tahu bakalan langsung berhasil atau enggak, karena ini bakal pertama kalinya aku cobain bikin. Cuman melihat dari cara bikinnya di YouTube sih kayaknya gak terlalu susah ya. Dan ini by the way aku lagi pakai baju yang aku tuh cuma beli pas lagi aku hamil. Dan ini aku beli emang sengaja buat pas lagi perut aku gede gitu, karena dia super gombrong. Kayak tuh emang bisa dipakai buat ibu hamil. Ujung-ujungnya nggak aku pakai. Gara-gara kan kemarin pas lagi aku baru beli-beli baju-baju hamil, tiba-tiba harus karantin 3 bulan sampai dede lahir. Sampai kali lahir, so banyak baju-baju hamil yang aku belum pakein. Kelas tuh si dede kali kayaknya udah bangun. Harusnya dia bentar lagi bangun kalaupun belum, karena udah lama banget tidurnya. Udah kayak 2 jam setengah, hampir 3 jam gitu. Tenten masih bobo, gemes, bobonya tengkurap. Kayaknya mau ganti baju dulu. Hai sayang. Iya sayang, mami udah pakai baju. Iya, tinggal pakai bandana ya. Tinggal pakai headband ya. Aduh, bisa gantiin pampers. Ngeden lagi sayang ya. Ini deh ya.
nih gemes amat kaya, gemes amat kaya. I love you. Cayang mami sudah bangun. Daddy. Kaos kaki, udah pakai kaos kaki. Aduh, siap pergi. Aduh, anaknya mami semuanya kayak mami yang kaki gatel ya. Aduh, tuh selalu kayak gitu tuh kata dedinya. Anak-anak kita semua kayak baby, kata Romeo gitu. Romeo selalu gitu. Nyalahin aku guys. Katanya, aduh anak-anak kita nurun baby semua nih kaki gatel. Aduh, gak bisa sayang, bentar. Sama kamu juga. Bener loh, kalian mau pakai headband. Hai guys. Sama video lagi. Ini Kasha. Time kaki day. Say hi, say hi. Hadi say hi guys. So itu kaki daddy say hi guys. Hai. Hey guys. Guys. Daddy kaki day. Takut ada monster in my room. This is the longing. Hah? I got that. Nah, itu dia kakeknya. So, itu saya ada say hi guys lagi. Hi guys. Kalianya macam nangis. Habis mau mimpi cucu ya. Hai dari Kalia. Hai. Eh, jangan sama kata. Tentan, kenapa Tentan? Siapa yang bobo? Gemes banget Tentan laporan mami bobo ete katanya. Katanya udah bobo ya Tentan ya. Jangan digangguin ya. Kakaknya bobo ya. Kakaknya belum nap soalnya. Tentan udah tadi. Tentan. Iya. Apa? Oh sini, maunya lewat sini. Oke. Mbak. Kita mau kemana Tentan? Kita mau kemana? Apa? Shutter Bros. Abos katanya bi abos. Shutter Bros. Saking yang dia tahu kita kalau pergi cuma ke Shutter Bros doang, grocery. Kita mau ke IKEA. Ini. Iya, IKEA. Gemes. Apa sih? Apa? Iya. Say see you guys, gitu dong. See you. Ma. Gemes. Kayak aman di situ. Kayak aman Bobo juga. Si Bobo dia. Lagi on the way. Kalau kalian notice guys dan kalian tuh suka ngeliatin tanggal yang aku pasang di awal-awal video, kita nggak sesering itu kok pergi beneran deh. Tapi kebetulan aja aku seringnya tuh nge-vlog kalau kita pergi gitu loh. Kalau lagi di rumah kadang-kadang kita kayak cuman kayak ngapa-ngapain gitu seharian. Aku jarang nge-vlogin karena udah pengen chill aja gitu sama anak-anak. Tapi kalau kalian lihat di tanggalnya, tanggal yang hari ini tuh hari ini tanggal berapa ya, Bebe? 17 ya? Which is yang terakhir kita pergi tuh hari Sabtu pas ke pantai tuh tanggal 12. Jadi udah 5 hari yang lalu gitu. Cuman ada di vlog sebelum ini gitu. Jadi di pikiran mereka tiap vlog kita tuh pergi gitu loh. Padahal jeda-jeda tiap vlog kan kayak bisa 5 hari, 6 hari. Ya aku nih mesti lebih banyak biasain buat nge-vlog di rumah. Kayak walaupun kayak gak ngapa-ngapain, aku tuh mesti I'm still working on it guys. Karena sekarang ada newborn juga ya. Harusnya kita lebih sering nge-vlog walaupun cuma di rumah. Buat kenangan-kenangan. Dan by the way, TMI dikit, ini sekarang aku lagi wearing wearable pump. Jadi aku lagi pasang sekarang dan gak kedengeran karena sekarang lagi di highway. Highwaynya lebih berisik. Cuman kalau misalnya lagi di tempat yang sunyi senyap ada kayak kedengeran gitu, dia lagi nge-pump. Dan ini benar-benar life saver banget yang aku pernah kasih tau kalian dulu lagi aku hamil. Aku ceritain kalau aku beli pump ini dan
Pas lagi Clayton tuh aku beli juga pamit, tapi yang versi yang lebih lamanya, ini yang versi lebih baru. Ya, pas Clayton tuh aku nggak sering pakai pamit ini, kenapa ya maksudnya? Oh, karena aku ternyata salah size, inget nggak? Ternyata aku salah size, sebab makanya tuh pas lagi aku cobain, pas lagi yang pas Clayton bayi tuh aneh banget, outputnya dikit banget, susu aku tuh super dikit pakai ini. Tapi ternyata karena aku salah size, intinya aku pakai size-nya kegedean flange-nya, dan sekarang aku udah pakai size yang benar, jadi udah good. Dan aku ngerasain life saver banget, karena aku literally bisa nge-pump anywhere, anytime, dan tanpa aku kayak harus minjem apa kayak private room-nya orang kalau lagi di rumahnya teman atau gimana. Kalau dulu kan kayak gitu kan, pasti kalau misalnya aku harus nge-pump, aku harus kayak minjem kamar atau gimana, terus aku nge-pump. Kalau sekarang enak banget, aku bisa tinggal, ya udah aku tinggal pasang aja di nursing bra, and then pakai kayak baju yang gombrong atau pakai jaket gitu, udah gak bakal kelihatan. Udah deh, terus aku bisa melakukan aktivitas dan gak miss out dan gak FOMO. Jadi aku rekomend banget ini ya, kalau misal kalian gak consider juga wearable breast pump. Yang so far sih aku cuma tahu ada dua merek, Willow, which is yang aku pakai tuh Willow, sama satu lagi LV, tapi aku gak tahu LV bagus apa enggak, aku gak pernah punya juga, gak pernah cobain. Cuman kalian compare-compare aja reviewnya, kalau yang Willow ini aku ngerasa bagus. Dan ya, ini gak di sponsor. Aku cuma pengen kasih honest review aja ke kalian, karena kalian waktu itu lagi aku baru aja beli pump ini, banyak yang bilang aku suruh kasih tahu gimana aku suka apa enggak, terus bagus atau enggak ngeluarin milknya. Jadi waktu lagi aku dulu Ethan sama Clayton itu, kenapa aku bilang sekarang ini pas yang sama kali ya aku paling banyak supply-nya, dan aku bisa eksklusif juga asi sama kali ya. Dulu sama Ethan kita udah combine formula dari awal, gara-gara dia datang tight itu, kalian kalau nonton dari lama kalian tau ceritanya. And then sama Clayton aku eksklusif 3 bulan. Abis itu kan emang dia mungkin super gembul kan, abis 3 bulan tuh udah makannya udah super banyak banget, tapi belum bisa makan solid, dan supply aku ternyata gak sebanyak itu, gak sebanyak yang dia minta. Jadi udah, kita udah kasih formula, apalagi itu abis dari Indo ya Bi ya. Iya kan, waktu di Indo aku ngerasa aku sering pergi-pergi ninggalin Clayton, ada urusan-urusan itu Clayton sama mami, jadi aku jarang ngepam, jarang nyusuin. Jadi pas habis dari Indo itu, pas dia 3 bulan kita udah combine sama formula ini ya, kayak gitu. Kali ini gak sama kali ya, karena emang kita juga di rumah doang. Maksudnya aku gak ada plan buat kayak ke Indo atau keluar kota atau apa, lebih fokus jadinya buat kayak bisa nyusuin dia, bisa ngepam on schedule. Itu juga mungkin yang ngaruh juga, makanya sekarang supply aku jadi paling banyak sama kali ya. Ngaruh banget juga sih sama sekarang ada wearable breast pump ini, aku jadi benar-benar nggak mager buat ngepump kalau lagi on the way, kalau lagi di jalan gitu. Karena kalau nggak ada pump yang kayak gini tuh aku jujur suka agak males gitu loh, udah nunggu di rumah aja deh, which is kayak udah kelamaan gitu. ASI itu kan demand supply kan. Jadi I'm sorry you guys yang nonton ini kalau emang belum jadi mama-mama atau kayak masih jauh umurnya, nggak tertarik mendengar soal kayak gini-ginian. Cuman ini buat yang kemarin minta reviewnya aja, aku pengen kasih tau. So far aku suka wearable breast pump ini, sangat game changer. Oke, menurut kita aku. Kita mampir ke Hong Kong Plaza. Dalam situ banyak banget restoran-restoran Indonya gitu. Jadi kita cuma pengen pesan. Romeo bakal pesenin makan di mobil karena pada bau bu. Terus? Kamu bergaduh-gaduh ya? Oh. Aku Mirowa. Mirowa. Ini by the way aku udah selesai ngepam dan aku pengen masukin ke botol ini. Jadi aku selalu bawa kemana-mana ini. Aku bawa juga pump aku yang elektrik di sana yang aku bisa pegang gitu. Jadi just in case ini baterainya habis yang wearable, aku bisa pakai yang itu. Dan aku juga bawa HK. Just in case aku mau langsung direct breastfeeding sama dede, jadi breast yang satu lagi pakai HK silikon. Dan di sini juga ada ice pack-nya. Jadi amannya ini kayak alat tempur aku gitu, tiap kemana-mana harus bawa ini cooler bag. So ini dia Willow pump-nya, dan aku ini beli kontainer yang memang dia jual separately gitu, jadi gak harus pakai bag plastiknya. Dan ini hasil pump yang sebelah kanan, hasilnya emang lebih banyak karena tadi aku udah nyusuin direct ke dede yang sebelah kiri, makanya yang kiri kayak tinggal segitu. Dan aku bakal tuang ke botol ini, karena ini kita store di cooler bag-nya. Guess we weren't meant to be. I know we had
our problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. Aku udah ngerinis juga ininya, bentar bisa pakai lagi dan kita dapat bag-nya gitu. Eta udah bangun. Enggak apa-apa nih ngomong ke guys nih. Kita dapat bag-nya gitu, udah tinggal dimasukin doang. Terus aku selalu bawa ini ke mana-mana, taruh diaper bag. Udah selesai, Romeo pesenin. Oke, aku pesen Miroa guys. Terus beli juga itu di apa tuh kayak ada minimarket nih gitu tadi. Baby beli apa ini? Biskuit ya? Aku beli sambal juga, itu enak banget sambal bawangnya. Sama beli teh kotak. Wow, nasi berarti nasi padang buat kamu ya. Aku ntar nyomot teh. Enggak, aku cuma makan gado-gado sekarang. Loh ini nasi padangnya? Oh buat di rumah. Amin, pinter. Abis bangun tidur langsung makan. Iya boleh sayang. Selamat makan. Dadah makan ya. Ntar makan ya. Pinter. Anak-anak makan nasi goreng ayam. Iya, aku nanti pempek juga. Lama banget gak makan pempek. Kuahnya, ini apa yang? Oh ini garu-garu kamu ya? Gak rasa kalau abis nyusuin itu, abis kalau ibu menyusui itu abis nyusun atau abis mompa itu rasanya kayak semua energi dan kekuatan dari tubuh langsung hilang gitu, rasanya langsung lapar lagi dan haus lagi. Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. Udah sampai ya, Dea? Apa? Let's go? Let's go, turun, let's go. Turun, udah sampai. Yeay, kakaknya juga udah sampai ini. Kakak itu pakai emas ya, pinter sayang. Pinter banget sih. Good job. Yes, lu kaya. Man. Masuk amat boboknya sayang. Gemes. Dan ternyata kamera aku baterainya habis dan aku lupa bawa ekstra, jadi gak apa, kita pakai handphone aja guys. Gemes banget nih tuh anak bawa-bawa boneka. Elevatornya IKEA udah segede kamar. Apanya? Iya, ininya harganya buatnya. Nanti ganteng banget sih pakai kemeja. Ini sayang, apa? Iya, yuk. Gemes liat tenten jalan nih. Jalannya gemes banget nih anak mami satu. Lama Bi ke kawannya. Iya gak apa-apa Bi. Oke, take your time Tenten. Gemes banget liat dong. Lucu banget ini buat naro-naro kayak tanaman gitu Beb. Murah sih Beb. Iya Beb. Ini banyak yang affordable sih. Kayak yang kita udah temuin framing kita suka banget. Ini dia, aku gak suka kalau yang semuanya putih banget gitu loh. Scene rumah kita memang temanya tuh bakal kayak putih sama warna kayu, jadi ini udah paling pas daripada kayak semuanya putih gitu. Jadi kita bakal ambil ini 9 instead of 12. 12 ya, 9 aja kan yang. Kita bakal ambil ini 9 biji. 5, 6 7, 8, 9. Yang besar, enggak kok. Kita akhirnya beli juga bowl. Karena bowl kita for some reason pada ketok mana ya, apa pernah pecah apa gimana, jadi kayak tinggal dua gitu di rumah. Sama kita beli itu utensil apa, spoon, fork gitu-gitu karena udah pada berkurang juga. Dan kita beli liner buat shelf kabinet. Apa sah? Ini buat kalian. Oh buat dari kalian, gemes banget. Iya itu. Oh iya ini kita mesti beli nih, kita belum punya nih. Isinya sayur-sayuran sama buah-buahan kayaknya ya, belum ada deh. Itu sayuran tuh. Plush toy, gemes. Buat kitchen ya. Nih ada pizza. Kita beli yang pizza. Di atas kitchen.
Nih, ini ada kitchen ya. Kita juga udah punya kok di rumah. Ada house. Berapa teh? Ini sama lagi kitchen, guys. Gemes. Main kitchen-kitchenan ya. Lucu banget buat ini mereka nge-bake. Apa? Ini number 5. Number 5, guys. Oh, itu pinter banget. Number 4, good job. Lucu banget ya buat tea party. Buat masak. Mami, coy. Iya, sayang. Iya, kamera mami pinter. Kamera mami ya. Buat orang cowok. Ini lucu banget, suruh semuanya cewek, duduk. Katanya. Ini buat cowok ya, Ton ya? Iya, itu buat cowok, itu buat cewek. Itu mau kesempatan foto-foto. Satu, dua. Kaki, lompat. Jadi kita nggak jadi ke grocery yang buat beli udang itu, guys. Jadi besok aja fix. Ini udah kemalaman soalnya. Hai sayang, mami Tenten. Hai Tenten. Tenten pinter, Tenten. Siapa yang pipis? Didi pipis. Iya, Didi lagi pipis bentar ya. Sama siapa? Ada pupuk. Oh, itu pupuk, itu pipis. Kakak itu lagi pipis. Iya, bentar ya. Kita tunggu di sini ya. Where are you? Where are you? Kakak itu di WC sayang. Nih, mami tadi beliin Tenten ini ya. Apa ini? Per? Pupuk. Permen. Permen gak? Mi. Iya, pinter. Tenten pinter, ini purple. Good job. Pupuk? Ini apa nih, warna? What color is this? Yellow. Yellow. Good yellow. Job. Yellow. Good job, sayang. Belum? Tungguin ya. Sudah aman. Yay! Aman. Mana Tenten tangannya? Dede kali cantik. Gini. Ya, baru sih mami bukain ya. Cantik. Yuk. Dede kali. Gini. Iya, Dede kali cantik. Terima kasih, Kak Ete. Udah, oke. Okay. Thank you. Kak Ete juga please. Gini dulu. Oke, udah. Belum mau kasih. Pinter. Oke. Baru habis itu mami bukain permen, oke? Mana tadi permennya? Boleh dong, acik. Ayo mama. Kali ya. Dari tadi melek aja ini. Belum mau bobo. Belum mau, udah kenyang tapi belum bobo, maunya melek aja lihat tuh. Ya, explore ya sekelilingnya ada apa ya. Gemes amat, lihat ke kamera, ya ampun sadar kamera banget kamu dek. Ya, sadar kamera ya. Baru udah ngantuk tapi gak mau bobo. Lihat kanan kiri ya. I love you. Tuh matanya OMG. Gemes. Asik amat. Makan apa? Semuanya berlepotan. Roti pakai Nutella. Lihat ini semuanya berlepotan coklat. Kayak kumis iya. Kumis kucing. Sayang. Dedeknya lagi digendong, kita lagi nonton dong. Si Ete aja ngerti sekarang film Indonesia. Ini film Dilan. Dia tahu. Gemes banget. Ngerti loh dia. Kita ntar sore mau foto-foto karena ternyata lihat deh guys, kita punya bunga-bunga sudah bermekaran, super gemes. Warna pink. Ntar foto-foto ya Teh. Foto-foto ya, udah banyak bunga. Dan itu, lagi dari.
Wow, s'more snack. Seru banget. Oh, Dedi lagi Dedi duty sama Dedi kali. Dedi kali. Dede. Kok Dedi kali ya aku bilang. Hai Charles. Hello. Tirzanya masih di dalam. Ntar nyusul. Yummy. Enak. Delicious. Enak, delicious. Mami, you and me, you and me. Iya. You and me. You and me. You and me. You and me. Dede, loh Dede kok nggak makan s'moresnya malah cuma marshmallownya. Gemes banget. Tuh, kok saya udah bikinin tuh Dek. Ete bisa, wow, Ete hebat. Good job. Wih. Wow, mami, mami ikut kakak Ete. Iya, mami ikut kakak Ete juga. Kak Ete belum back house and closer. Mami, but itu apinya almost dry. Oh, enggak kok, masih ada, masih banyak. Tadi. Iya, tadi jangan deket-deket sayang. Tadi almost dry, terus hampir mati, terus udah lah. Nyala lagi. Udah itu udah full dan terus mati. Aduh adik-adik kalau udah jatuh jangan sayang. Udah, kotor sayang. Udah itu. No. Udah. Kotor sayang, ambil lembar. Udah lama lagi, terus udah mati lagi. Udah down. Eh jangan pegang teh. Okay. Takut mami. Udah mati. Dek. Sejauh itu mana bisa cook, Dek? Marshmallow-nya dia dari sini, guys. Jauh banget. Dek, sini mami yang masakin marshmallow-nya, mau? No, enggak mau mami help. Enggak mau. Ya udahlah. Dia enggak jadi s'mores kalau kayak itu mah makanin marshmallow-nya doang. Yeay. Oh no. Ini sayang mami. Gemelek nih ya. Udah. Gak mau bobo lagi, gak mau. Hey, I can't live without you. Take me to your place. Ada dancernya loh kita, hebat juga. Together I follow. There you go. There you go. I've decided I'm not giving up. Your love is. Aku sampai lupa liriknya. Your love is holding on. It won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and you don't let go. Feel it like an echo. Echo in my soul. Oh, 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 oh. So. Oh. Ya ampun, ngemes amat ini kakak-kakak bajunya kembar ya berdua ya. Dari Mama Tep ini, makasih ya Mama Tep, dibawain dari Indo. Iya, thank you Mami, ini Mama Tep. Iya, Mama Tep kasih ya. Iya, bajunya. Kalian mau cebobo asik. Udah kenyang bobo Tayus. Nanti lagi biasanya jam 12 gitu bangun, dan dia melek-melek gitu sampai jam 1. Jadwalnya kayak gitu dia sekarang. Melek-melek jam 12. Ayo adek. Go ke bathroom, sekali gigi dulu abis mandi, ayo, let's go. No. Let's go, abis itu bobo. No. No lagi. Oh. No lagi. Aduh, enak ini satu. No sekarang, Bi. Oh. Kok langsung no gitu? Oh, lihat pura-pura tidur lagi. Waduh. Iseng banget. Gemes. Kita udah pakein baju, ternyata aku tuh niat pengen foto di backyard yang ada flower-flower itu loh. Ujung-ujungnya mager, gak jadi, ya udah besok aja. Mami. Ini kenapa malam-malam romantis banget. Udah baju kembaran, berdua cium-ciuman, entar lagi gigit-gigitan. Aduh, be careful, serem. Di pagi ada donat sama coffee cake di Romeo, ya ampun. Sweet banget, Kang, thank you ya.
Wih, banyak donat tuh buat Ethan Clayton sama mami. And minum kopi. Mana kisnya? Lo kok guys? Mana kis ke mami dong? Kis mami mau donat? Mau donat nggak? Dia ngumpet. Kis mami dulu. Udah bisa malu-malu sih, tenten. Sini hak. Kis maminya, kis mami. Mbak, hai ganteng. Ya ampun. Kisnya mana? Thank you ya. Bilang apa ke mami? Ya. Aduh. You say you're okay, so don't listen to the words they say. Hey.